أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah, dalam suasana kita menanti-nanti kedatangan GST. Insya-Allah mungkin dalam sehari dua lagi sampailah. Ya, sebagaimana yang kita dimaklum, GST ni baik untuk rakyat, ya. Jadi kita mengalu-ngalulah kehadiran ahlan wa sahlan kepada GST. Jadi GST ni dia macam BRIM gitulah. Jadi insya-Allah, ya, ramai orang tua-tua di kampung duk tunggu satu hari bulan dia kata dapat GST. Jadi saya kata, pak cik tahu dak GST tu? Dia kata tak tahu, tapi kerajaan kata bagus, ya. Jadi TV duk tiap-tiap hari duk kata bagus, jadi kita tunggulah. Saya kata dengan tipu hidup-hidup, tuan-tuan. Baik, malam ni insya-Allah kita ada ceramah malam ni, ya. Di je keempat selepas kuliah. Sangat tak payah pergi cok-cok sawit. Tak ada tanggungjawab nak beri makan isteri, jaga rumah tangga, tak ada suami. Tetapi dia jaga pertama, jaga hak Allah. Yang kedua, jaga hak suami dia. Dua. Hak Allah apa dia? Nabi sebut dalam hadis ni lah. Semayang, puasa. Hak bagi suami dia, tubuh dia dan taat. Kalau dijaga empat perkara ni, kata Nabi SAW, dakhalat jannata rabbaha. Dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Boleh masuk syurga. Ni jaminan Nabi SAW. Ya? Sebab itu isteri ni, kalau dia dengar, kalau dia taat Allah Rabbi, kita tengok dia pun seronok. Tapi dia duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang, semayang, berzikir, berzikir, putus tali tasbih. Duduk berzikir. Nasi tak masak, rumah tak bercara, suami tak layan, anak tak peduli, tak ada jaminan. Ya. Sebab itu hak Allah, Allah lah. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaiha haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kullazi haqqin haqqahu. Kata Nabi, sesungguhnya tubuh kamu ada hak Allah atas kamu ni. Hak Tuhan atas tubuh kita ni. Apa hak Allah? Hak Allah semayangnya, taatnya, kata Allah tutup aurat, jaga. Itu hak Allah pada tubuh kita. Siapa masa semayang, wajib semayang. Siapa puasa, ya, kena taat pada perintah Allah Ta'ala. Itu hak Allah. Ada hak isteri kita atas tubuh kita. Ya. Apa hak isteri atas tubuh suami dia? Ya. Isteri kena layan dengan baik. Beri nafkah zahir dan batin. Batin itu bukan tidur. Batin itu buat baik dengan isteri, manis muka dengan isteri, layan dia dengan baik. Itu hak nafkah yang wajib atas tubuh kita. Kemudian menjaga tubuh kita sebagaimana kita nak dijaga tubuh dia. Ya. Kita duduk merungut, bini kita, orang lelaki ada idah. Ya. Bila idah laki-laki? Idah laki-laki ialah bila mana dia kahwin 4 orang. Isteri pertama, kedua, tiga, empat. Kemudian dicerai salah seorang isteri dia. Dicerai isteri dia, maka ada tempoh isteri dia. Walaupun dicerai, sebenarnya dia ada tempoh rojok. Waktu ni waktu iddah bagi suami. Dia tak boleh kahwin yang kelima. Melainkan setelah habis iddah isteri yang diceraikan itu, baru boleh kahwin yang lain. Ha, tu iddah orang lelaki. Maknanya, kalau tuan-tuan nak merasa iddah, tuan-tuan kahwin empat dulu. Lepas tu cerai seorang, tu baru ada iddah. Ya. Yeah. Iddah maknanya tak boleh kahwin 5 orang lah. Maksima orang lelaki kahwin 4 orang. Maka kalau dalam tempoh iddah dia kahwin pula yang kelima, maka jadi 5 isteri dia. Sebab dalam tempoh iddah tu masih lagi
isteri itu masih sebahagian lagi hak dia, hak suami. Sebab tu kalau suami nak rojok, isteri kena terima. Ya, dalam tempoh iddah dia tak boleh isteri kata aku tak nak dah. Ya. Dah cerai aku tak nak, tak boleh. Dalam tempoh iddah dia masih hak suami. Sebab tu isteri tak boleh keluar rumah, suami kena tanggung nafkah dia sampai tamat iddah dia. Pasal apa kena begitu? Sebab dia masih lagi milik suami dia. Ya. Walaupun dicerai tapi dalam milik lagi. Dalam milik lagi. Sebab tu kalau suami kata nak rojok, maka rojoklah. Tiba-tiba dia kahwin yang kelima, lepas tu rojok pula. Lima bini. Ha, maka tak boleh. Itulah tempoh. Ada pun lah orang perempuan kena, dia kata apa dia? Padahal wajib atasnya melazimkan diam dalam rumahnya. Bercerai, suami dia mati 4 bulan, dia hendaklah beridah selama 4 bulan 10 hari dan duduk dalam rumah. Maka jangan ia berpindah kepada rumah ahlinya. Isteri tadi tak boleh balik rumah ayah dia. Ya. Dan tiada harus ia keluar daripada rumah tempatnya beridah itu melainkan kerana darurat. Dia duduk situ, jaga, tak boleh dia berpakaian pakaian yang menggairahkan. Dia tak boleh keluar rumah terus. Seronok sangat dengar suami mati, alhamdulillah, mampus dah. Tak, seronok sangat, tak boleh. Dia kena tunjukkan duka cita dia dengan dengan pakaian dia dan seumpamanya, dan dia tak boleh keluar pada rumah dia melainkan darurat. Ada keperluan lah. Ya, ada keperluan yang dia terpaksa keluar, maka keluarlah. Sebagai tanda tuan hingga lepas iddahnya tersebut. Dia kena jaga pakaian, dia pun kena jaga dalam tempoh iddah ni. Ya. Kita kadang-kadang bila berlaku, ya. Jadi demikian peraturan manusia. Peraturan ni tak betul langsung. Bercanggah dengan budaya, bercanggah dengan ajaran agama, bercanggah dengan sistem nilai, semua bercanggah. Tapi oleh kerana dah disebati dengan diri dia, lama-lama diterima. Macam minum arak. Di Malaysia minum arak bukan salah, bukan satu kesalahan minum arak. Mahkamah syariah sabit kesalahan minum arak. Zina, undang-undang sekarang di Malaysia 18 tahun ke atas kalau dia berzina tak salah. Mahkamah syariah pun tak ada undang-undang berzina. Khalwat ada, zina ok, sikit tak boleh, lebih ok. Ini mana punya undang-undang. Sebab itu kalau kita tengok, apa yang kita nak buat, benda tu dah sebati, nak ubah tu memang akan jadi payah. Nabi SAW nak suruh manusia beriman dengan Allah, cukup payah. Padahal takkan tak boleh fikir, takkan berhala ni Tuhan. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita buat, yang kita buat sekarang ni ialah pertama, mentakninkan, mengkanunkan dulu undang-undang tu, letak dulu, lepas tu baru kita jalan. Sebab tu kalau kita tengok, bila Islam letak peraturan, peraturan tu untuk baik bagi manusia. Manusia tak nak peduli lagi. Ambil sistem kapitalis. Kapitalis beri peluang kepada orang bermodal mengauk kekayaan negara seluah-luahnya. Maka golongan miskin tak akan puas hati. Pasal apa? Dia nak juga meniaga, nak juga projek, tapi dia tak ada modal. Maka selama-lamanya dalam aliran kapitalis, orang ada modal makin besar, makin besar. Orang miskin makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka lawan bagi sistem tu lahirlah sistem sosialis yang bagi kekayaan sama rata di kalangan rakyat, tak kira kaya miskin. Jadi bolok monopoli. Maka Islam datang. Islam datang awal sebelum ada sistem kapitalis, sistem sosialis. Islam letakkan kalau ada modal boleh berniaga. Jangan berniaga yang haram. Tapi ingat, bila sampai nisab wajib keluar zakat kepada orang miskin. Wajib, bukan sunat, wajib, mesti keluar zakat. Beri siapa? Beri pada orang fakir miskin di kalangan masyarakat kita, yang menyebabkan orang miskin dia tidak rasa dianiaya. Sama kali tengok, hatta dalam bab perkahwinan, Allah buat peraturan. Peraturan tu peraturan yang sesuai dengan manusia. Contoh, mati suami kena ada tempoh iddah. Kalau tak ada iddah, nasaya benih dalam tubuh akan bercampur. Tak tahu ni anak siapa ni. Suami hitam, tubik-tubik putih. Putih sekerat, hitam sekerat, sudah. Kalau hijau separuh, putih separuh, tak apa. Contoh. Jadi,
Keturunan mesti jelas. Keturunan mesti jelas. Ya. Sebab tu Islam ditidak galakkan perkahwinan walaupun halal sepupu. Halal kahwin. Tapi Islam tak galak. Pasal apa? Karena perkahwinan bukan saja hubungan dia dengan keluarga, keluarga dengan keluarga, tapi di sana ada ya, genetik. Ada baka yang akan diwarisi. Bila dekat sangat, baka genetik tu akan bertemu menyebabkan dia mewarisi penyakit-penyakit daripada dua sumber yang gapak ni. Tok yang sama. Tok yang sama. Ya? Jadi oleh kerana itu kena jauh. Lagi jauh, lagi baik. Ya? Supaya dia merapatkan. Dan kajian-kajian moden menemui bahawa perkahwinan lain bangsa melahirkan anak yang cerdik, yang bijak. Ya? Kahwin yang lain jenis. Orang Melayu kahwin dengan Cina. Ya? Contoh. Melayu kahwin dengan Negro. Ho. Cerita pun tak nak guna. Tak? Tak? Jalan macam tiga selendar. Jadi sebenarnya bila kita perhati hebat kejadian Allah Ta'ala. Sebab tu bila disebut sini, bila dalam tempoh idah, jangan pakai wangi-wangian. Pasal apa? Tak menggambarkan kesedihan. Seronok. Memakai pakaian yang ceria. Makruh. Kena pakai pakaian yang gelap-gelap. Pakaian yang tidak sangat menampakkan gembira. Ya. Yeah. Dalam tempoh idah. Nampak sedih. Ya. Yeah. Dan ini di antara adab dalam Islam. Ya. Yeah. Adab yang ke-14, apabila musafir suaminya, maka jangan ia bersuka-suka. Ha, yang ke-14. Ya. Yang ke-14 ni suami ada balik. Ha, tadi mati dah. Ke-13. Yang ke-14 kata, apabila musafir suaminya, maka jangan ia bersuka-suka. Seronok sangat. Suami tak ada rumah. Suami kata aku nak. Ghazali rahmallahu ta'ala, wa kana rajulun qad kharaja ila safarin wa ahida ila imra'atihi alla tanzila min al-ghului ila al-asfal wa kana abuha fil asfali famarida fa arsalatil mar'atu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'zinu fil nuzuli ila abiha fa qala sallallahu alaihi wasallam ati'i zawjaki famata abuha fasta'marathu fil khuruji fi janazatihi fa qala alaihi salatu wassalam ati'i zawjaki fadufina abuha farsala ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi anna allah ta'ala qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Rahu Tabrani berkata Imam Ghazali ta'ala, ya, adalah seorang laki-laki telah keluar musafir dan janji jangan menyalahkan hadis tidak masuk begitu. Ada orang dia kata balik beritahu mak Nabi kata tiga kali mak. Tak, taat tiga kali sama dengan sekali taat pada suami. Ada pun ayah bila bertembung antara perintah ayah dengan perintah suami, suami dulu. Nabi kata taati kamu akan suami kamu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu itu, maka ditanam akan bapanya itu padahal perempuan itu tiada hadir padanya. Allah, kebumilah ayah. Ya, dalam keadaan anak dia yang duduk tingkat atas tidak bersama-sama menyuruh itu pergi pengkebumian suami dia, ayah dia, ya, kebumilah dia dan tiada melihat akan dia, tak tengok ayah sakit, tak turun tengok ayah mati, tak pergi turun tengok ayah kebumi pun tak pergi tengok. Maka setelah itu menyuruh Nabi SAW kepadanya seseorang yang mengkhabarkan akan dia. Allah tak ada pada ayah, dia taat pada suami, syurgalah dia. Ayah dia tak pergi ziarah kerana dia taat, Allah ampun dosa ayah dia. Apa maksud hadis ni? Maksudnya dia akan bertemu dengan ayah dalam syurga besok di akhirat. Inilah yang kita nak sekali atas dunia ni. Ya, seronok anak-anak balik ramai-ramai. Allah, seronok bila anak kita besar-besar, ada cucu duduk jauh-jauh ni, kita tinggal berdua je. Dua tinggal berdua, aku tengok kau, kau tengok aku, lepas tu tengok cicak, tengok tidur. Sunyi rumah-rumah besar. Bila seronok, anak-anak balik. Oh, seronok. Orang ni balik, yang ni balik, bawa seronok. Cucu riuh, oh, seronok. Masuk dua hari, pening kepala, nak tidur pun tak boleh, bising. Ya. Hei, aku nak tidur pun tak boleh, bising. Balik. Balik, belakang cucu senyap, balik. Tu tanda tua dah tu.
Tanda orang tua. Ya, saya perhati orang tua-tua gitulah. Bila cucu tak ada, duk telefon bila nak balik, nak balik. Pakak balik seronok mula-mula. Dan dua hari tak boleh tidur. Duk pening kepala, duk berkelahi adik-beradik pun berkelahi tu. Ya, tok tengah tidur berlari rumah kampung. Tak boleh tidur tok. Akhir hala balik. Bila balik sunyi semula. Seronok tak bila anak-anak kita balik? Seronok. Seronok tak kalau Allah kumpulkan kita bersama anak-anak kita dalam satu syurga di akhirat? Allahu Rabbi, nikmat yang paling besar. Ya. Sebab tu bila Khunsa radhiyallahu anha di zaman ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ya, mengantar tiga orang anak laki-lakinya ke medan perang. Ya, tiga orang. Dia ada tiga orang. Tiga-tiga dihantar. Tak lama dapat berita anak sulungnya gugur syahid. Utusan datang beritahu makcik, anak makcik yang sulung telah gugur syahid. Dia redha dan dia tenang. Terima berita. Tak lama dapat berita kedua, anak nombor dua pun dah gugur syahid. Dia tenang dan dia tidaklah menderita sangat. Tetapi tak lama kemudian anak bongsu juga gugur syahid. Bila anak ketiga datang, berita bahawa telah gugur syahid anak yang ketiga, lalu wanita ni, Khunsa ni menangis. Dia menangis. Lalu orang pelik. Dia kata, wahai ibu Khunsa, kenapa kamu bila anak kamu pertama meninggal, kamu tak menangis? Anak kedua meninggal, kamu tak menangis? Kenapa anak bongsu meninggal, baru kamu menangis? Dia kata, aku bukan menangisi kematian anakku. Aku tidak menangisi kematian dia. Aku menangis kerana aku tak ada dah anak yang boleh aku hantar medan perang. Mudah-mudahan besok di akhirat, Allah kumpulkan aku bersama-sama anakku dalam satu syurga di akhirat. Allah, baru ni waktu kita ada buat ijtima. Ijtima antarabangsa, ulama sedunia, wakil Palestin. Dia menyebut, berlaku satu benda yang sangat luar biasa di Gaza. Ya, seorang laki, satu keluarga, anak laki-laki dia ditangkap. Dipenjara oleh Israel. Ya. Dan dapat maklumat anak dia diseksa dalam penjara. Dia tulis surat pada anak dia. Ya. Mengucapkan tahniah. Tahniah kamu. Ya. Kerana Allah Ta'ala menjanji kebaikan bagi orang yang berjuang jalan Allah Ta'ala. Dan aku sangat merindui, menginginkan Allah Ta'ala pertemukan kita dalam satu syurga di akhirat besok. Ya. Cerita-cerita macam ni banyak. Ya. Yang berlaku di Gaza. Ya, kekejaman Israel ke atas umat Islam. Tapi ibu-ibu mereka dapat berita anak dia mati ni, masing-masing mengucap syukur. Ya, ada yang kecil lagi dia hantar, pergilah. Pergi. Ya, pergilah. Ya, pergi berjuang. Mudah-mudahan engkau boleh bawa mak besok dalam syurga Allah di akhirat. Ya, masya-Allah. Ya, luar biasalah iman mereka. Ya, cuma dia pesan pada kita. Ya, satu pesanan yang saya rasa sangat menyentuh. Dia kata, takkan kita tak tahu ya, Coca-Cola, Pepsi ni keluaran Israel, Amerika ya. KFC, keluaran Amerika ya. Yang menjana sumber kewangan kepada Israel. Tuan-tuan kena ingat, setiap kali tuan-tuan minum Pepsi, berarti tuan-tuan minum darah orang Islam Palestin. Dan setiap kali kita makan, disebut KFC sebab franchise daripada Amerika. Sama makna tuan-tuan makan daging sahabat kita di Palestin. Yeah. Dan setiap batang rokok, dunghill ke apa, penyumbang kepada gerakan Zionis antarabangsa untuk bunuh orang Islam di Palestin. Yeah. Sebab tu tuan-tuan bila tengok Coca-Cola ni, yeah, Pepsi, yeah, Pepsi ni dirahsiakan dia punya ingredient dia, kandungan dia. Baru ni baru ditahu, hampir 450 tahun. Ya, dia punya kandungan dia dirahsiakan. Baru ni baru diberitahu. Yang dalamnya ada elemen alkohol, satu. Yang kedua, kadar gula yang sangat merosakkan. Sebab tu tuan-tuan pergi negara Arab. Di Mekah sendiri pun. Mana ada air lain? Semua air Coca-Cola, Pepsi. Dia kata, kenapa kita tidak jana sumber kita? Menggantikan sumber yang beri saham kepada Israel. Ya. Dan kita sebenarnya ada sumber-sumber kita daripada negara Islam. Macam Iran ni mazhab dia memang Syiah ya, dan kita pun tahu, tapi dia mengharamkan Pepsi, Coca-Cola tak dibenarkan masuk ke negara dia ya, dikeluarkan ya, produk minuman dia sendiri ya, Maca Cola
Dia keluar rasa hampir sama pun, dan dia keluar kandungan-kandungan yang free alkohol supaya jangan kita ada saham dalam sumbangan kepada Zionis. Kalau tuan-tuan nak sokok tak apa, tapi jangan sokok yang yang menyumbang kepada Israel. Setiap batang tu kita sumbang pada Israel. Sokok daun singa okey. Ini Dunghill, Benson, Winston dan dan sebagainya yang sama waktu dengannya. Yang kita kena elak insya-Allah. Baik, itulah 14 14 adab isteri kepada suami. Ya, insya-Allah tujuan kita baca ni tujuan untuk kita beramal dengan dia. Ya. Dan yang kedua, tujuan kita belajar bila kita tahu kita niat nak sampai pada orang lain. Nasaya Allah akan lekatkan ilmu tu dan ditambahkan ilmu yang baru pada kita. Air dalam dalam tangki tidak akan bertambah kalau kita tak keluarkan dia. Bila keluar air tu, barulah air baru akan masuk. Demikian juga ilmu. Fasal. Fasal yang pertama menyatakan pada menyatakan kelebihan berusaha. Apakah fadilah orang buat kerja? Tak sama tuan-tuan. Satu kerja dapat duit, dapat gaji, dapat bonus tu satu bab. Satu lagi, dengan sebab kerja tu Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Dapat pahala dengan kerja tu. Ya, macam cikgu mengajar. Kalau kerja mengajar untuk semata-mata kerana gaji, tak ada bezalah kita dengan Acung Mutsami. Apa bezanya? Saya jaga, Acung jaga, gaji sama-sama 500. Apa beza antara kita berdua? Bezanya kita bekerja dapat selagi. Gaji dapat, pahala dapat. Yang tak ada pada dia. Kemudian apa satu lagi? Dengan gaji itu maka mengundang rahmat Allah, mengundang keberkatan rumah tangga. Ha, tu banyak pecahan-pecahan dia. Dia kata telah datang pada menyatakan kelebihan berusaha beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi yang bincang masalah pekerjaan. Dan athar para sahabat dan tabi'in dan lainnya radhiyallahu anhum. Adapun ayat Quran, maka firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang hari itu tempat mengusah kehidupan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah kata Allah jadikan siang pakai pakaian, tubuh kita terlindung. Bila kita pakai baju, tak nampak tulang gitar ni. Tak nampak kerangka tubuh pakai baju. Maka malam, malam tu Allah ibaratkan pakaian. Bila mari malam, ditutup. Tak nampak. Tak nampak, terlindung. Kerana gelapnya malam tu. Maka dia kata, Allah jadikan siang untuk apa dia? Untuk kehidupan. Dan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan kami jadikan bagi kamu dalam siang hari itu, tempat mengusah kehidupan kamu. Padahal sedikit yang kamu syukur akan dia. Petang tadi hujan. Tengah hari tadi hujan sekejap. Tengah-tengah kemarau ni tuan-tuan, bila hujan turun, Allah, kita tengok pokok tu, tengok bukan dengan mata lah, tengok dengan mata hati. Pokok rumput yang tengah kemarau, tengah kering, tiba-tiba hujan turun. Allah Rabbi, seronoknya, gembiranya pokok tu kerana hujan turun. Dan Allah Ta'ala dia buat bila hujan turun ni berapa juta tuan-tuan nak bayar? Turun hujan, katalah setengah jam hujan turun, berapa juta kita nak bayar? Allah Ta'ala ubah dengan sebab hujan turun tu. Debu-debu pun mendap, pokok-pokok pun segar, binatang-binatang pun seronok gembira. Ada makhluk tak ada air boleh cari, manusia, binatang. Ada makhluk Allah tak legok mana, umpama pokok rumput, situlah dia. Hujan turun adalah, tak ada hujan tak ada, siapa mati-mati. Sebab tu Allah Ta'ala buat kejadian alam ni hebat. Baru ni ada satu rakaman penemuan satu satu galaksi baru. Upo yang di sebalik apa ditemui ni ada berjuta lagi. Berjuta lagi yang Allah sebut dalam Quran, ada tujuh lapis langit ni. Tujuh lapis yang manusia temui ni baru berapa baru. Banyak lagi, terlalu banyak.
dan setiap benda tu dengan kehebatan dia sendiri. Ya. Sebab tu Allah Taala buat demikian. Cuma Allah kata apa dia? Allah sebut qalilam ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. Yang bersyukur sikit, makan banyak, makan nambah sokmo. Ya, bersyukur dak? Ustaz bersyukur dah, alhamdulillah. Dak, syukur tu makna taat. Syukur ialah taat. Taat macam mana? Guna mata tempat yang halal, guna telinga tempat halal. Telinga masing-masing. Nak marah pun tak boleh, telinga dia. Jangan rasa, jangan rasa. Dan lagi firman Allah Taala, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tiada atas kamu berdosa bahawa berkehendak kamu akan mengusah anugerah daripada Tuhan kamu. Allah, laisa alaikum junahun. Kamu tidak berdosa, kamu tak dikira dosa. Apa dia? An tabtagu fadlan mir rabbikum. Kamu tungkuh lumuh cari rezeki kurnian Allah Taala. Tak berdosa. Jangan komplain kalau orang bekerja, bekerja, kerjalah. Yang tak boleh kerja sampai lupa Allah. Tu yang tak boleh. Bersungguh kerja, bagus kerja, bagus. Okay. Nabi sendiri pun hebat kerja, tuan-tuan. Para sahabat meniaga Amr bin Auf ni, sekali keluar meniaga 700 ekor. Yeah. 700 ekor unta, unta ni dia berjalan panjang. Unta pertama sampai di Madinah, yang akhir berpuluh-puluh batu lagi di belakang. 700 ekor tu satu hari akan berkira dengan dia. Orang yang tak berkira dengan Allah, Allah pun tak berkira dengan dia. Tak percaya telah tuan-tuan. Kita ambil duit dalam poket ni, tak usah bilang. Boh. Berapa wallahu a'lam. Bukanlah banyak sangat, bukan 50-50, kadang singgit-singgit. Kadang-kadang shilling ambil semua. Boh. Banyak mana? Tak tahu. Kita sedekah jumlah tak tahu, Allah bagi pada kita rezeki yang jumlah kita sendiri pun tak sangka. Ya. Ialah Tuhan yang menjaga rezeki. Siapa sangka tiba-tiba nak dapat beri? Contohlah. Ya. Tak sangka tuan-tuan. Sebab dulu tak dapat. Dulu kita tak masuk senarai, tiba-tiba sekarang dapat. Siapa sangka? Lepas dapat beri, dapat GST pula. Siapa sangka? Ya. Ha. Eh, ini rezeki, rezeki. Ya, rezeki. Mampu. Allah kata tidak berdosa kamu cari rezeki. Fadlan mir rabbikum, kurnian daripada Allah Taala pada kamu. Memang Tuhan buat, kita ambil lah, berani. Masuk orang kampung jumpa. Ada puak-puak khurafat pergi. Nak pergi. Ilaha illallah. Nabi kata dalam banyak-banyak dosa kita ni, ada dosa yang tak melihat, yeah, dengan zatnya. Nah, tu apa sedap. Yeah. Politik dia kena patah. Ha, tu beli 4B. Ha, tu bukan bukan politik. Politik dia kena bau. Ni sokong lah. Ha, tu lah. Yang duk bising selama ni pasal apa? Biar tahu dulu benda yang kita nak bantah. Yeah. Ha. Kawan tu pergi. Balik. Balik seorang diri tanpa polis escort. Siapa berhak maafkan dia? Keluarga lah, bukan orang lain. Ini